Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Pengerusi, ahli panel, Tuan Mahathir, Datuk Seri Wahid Abdul Wahid, Datuk Ibrahim Ali, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya baca teks TPPA ini, mula-mula tak faham, lepas itu faham. Kemudian tak faham balik. Tadi teks itu dikatakan lebih kurang 6,000. Bila Profesor Gudia kata, tambah 7,000. Kalau satu tahun bermakna, setiap hari kena baca lebih kurang 19 muka surat. Nak faham. Sehari. YB Mahfuz, antara tarikh hari ini sampai 26 hari bulan, sidang khas Parlimen tentang TPPA, saudara Mahfuz ada 17 hari. Bermakna, saudara Mahfuz kena baca 411 muka surat sehari. Jadi lepas ini balik terus, jangan duduk saja, baca. Saya ceramah dekat Belah Jerlun, Tuan Mahathir. Kawasan Tuan Mahathir dulu, Kuang Pasu semua kan. Makcik tu tanya ni, dia kata, cikgu, menatang apa TPPA ni? Sebab menatang tu. Saya kata, tak payah nak faham banyak. Makcik, sebut TPPA tu tak apa, tak apa. Dua kali tak apa. Maknanya tak payah faham. Setuju saja, sudah. Saya ingin bertanya satu soalan yang sangat fundamental, yang sangat asasi. Apakah kita ada masalah berdagang dengan Singapura? Apakah kita ada masalah berdagang dengan Australia? Apakah kita ada masalah berdagang dengan Brunei, dengan Vietnam, dengan Chile, dengan Meksiko, dengan Kanada? Ada masalah tidak? Kalau tidak ada masalah, then why TPPA? You proceed macam biasa. You rasa dekat sini, you meniaga tak berapa untung, you tawar kepada negara lain. It's simple. Tuan Mahathir pun boleh faham. Dalam keadaan dia sakit-sakit itu, saya baca TPPA sampai masuk uak 9 hari. Ini gagah keluar ni masa tengok Dr. Mahathir nak baik. If you do not have a problem trading with Singapore, with Canada, with Australia, we don't have any problem, then proceed. Why do you have to bind yourself unnecessarily? Ini simple question. Nak bahas tentang health, nak bahas tentang constitution, nak bahas tentang modeling. Rakyat nak bertanya itu, apa masalahnya? Saya boleh berikan tiga impak sekurang-kurangnya kalau nak bahas juga. Saya berminat untuk bincang tentang the cultural impact of TPPA. Ini orang tak nampak. Saya rujuk kepada kawan saya, Sanyalah. Semalam saya pun dalam keadaan tak berapa nasihat, kata turun. Dan bila saya tengok, dan saya pun baca bahagian itu dalam annex itu. Kita punya local content ni, kali Tuan Mahathir pun tahu, local content TV dengan radio, kita ada regulation kita. Kalau TV, at least 80% mesti local content. Kalau radio, at least 60% mesti local content. Pasal apa? Pasal nak jaga budaya, nilai kita, pemikiran kita, adat resam kita. Kita juga jaga advertisement. Bagaimana iklan-iklan itu disiarkan dalam TV, dalam radio, dalam akhbar. Kita ada regulation. Kita juga buat regulation tentang pemilikan media. Kita tidak benarkan dan kita hadkan pelaburan dalam media. Because bahaya. Daripada luar. Apakah dalam TPPA ini ada exemption,
pengecualian dalam aspek ini. Ternyata kabur. Ternyata antara protected dan tidak. Sebab ini dianggap benda yang tak ada sangat commercial value, kan. You tayang Bollywood atau Hollywood, rakyat kita suka. Dan itu tak ada masalah. Tapi bagi kita sebagai sebuah negara yang kita berjuang untuk merdeka 58 tahun. Culture means everything to the country. You punya literature, you punya film, you punya drama. Semua itu ada makna kepada kita. Dan kalau you lose that part, you biarkan masuklah apa saja, kerana kita ini free trade, bermakna free service, kita akan hancur. Sekarang pun kita takut, sebab itu saya duk pakai kain. Pertahanlah budaya kita ni. Tuan Mahathir mungkin tak setuju lah. Apa masalahnya? I go to Geneva, I spoke in Geneva with this attire. I have no problem. Orang tangkap gambar sampai habis filem tu mati. Dia kata, ni tak ada orang macam ni. Because this is what you need. It's your intellectual capacity. If you, it's your original ideas. Itu yang kita perlu. Dan kita ada budaya kita sendiri. Kita ada sandaran kita sendiri. So itu cultural. Dan boleh dibahaskan lagi. Saya akan berikan kepada kawan-kawan dalam parlimen. Tengok cultural aspect ini. Kita cuba macam-macam sekarang. Buat TV itu, buat TV ini untuk menjaga. Tapi bukan senang. Yang kedua aspek yang saya juga rujuk kepada saudari saya semalam ialah tentang the sub-national governments. Maknanya kerajaan-kerajaan negeri. Maknanya Profesor Gordia lebih tahu tentang hal ini. Apakah ada kesan terhadap negeri-negeri yang kita ada list kita sendiri? Kita ada federal list, kita ada state list. Apakah ada kesan? Ternyata ada. Kita nak buat conversion of land. Nak ubah pembangunan, nak gazette, nak degazette. Nak ubah sesuatu projek, nak demolish satu bangunan. Nak suspend sesuatu operasi. Ada setengahnya didecide oleh eksekutif di peringkat negeri. Kalau TPPA ini design, apakah dia akan berkesan kepada state power? Yes. The investor boleh saman government, bukan dia saman the state government. Dia akan saman the federal government. Bila federal government kena bayar, federal government minta state bayar balik. State pun dah tiga suku nyawa adalah ni. Bukan ada duit. For every case yang dia saman kita dalam ISDS, kalau investor saman, you punya fee ialah $1,000 per hour. That is a fee. You pergi tribunal ISDS. Itu belum substantial hearing. Just untuk file, untuk nak state, well, kita ada case untuk kita pertahan. Mexico kena, Canada kena, Russia kena, Kazakhstan kena, Germany kena. Semua report itu menunjukkan bahawa kita menjerut diri kita sendiri. Apa guna kita buat mahkamah kita? Apa kita kena buat kita perlembagaan kita kalau kita tidak ada powers? Kita ada artikel 4, artikel 4. Sebarang undang-undang yang dibuat yang bertentangan dengan undang-undang perlembagaan negara, maka perlembagaan undang-undang terbatal. Now, TPPA terpaksa kita buat undang-undang yang sebahagiannya akan menjejaskan undang-undang negeri dan juga senarai dalam undang-undang perlembagaan federal. Apakah ini tidak bertentangan dengan konstitusi? Pasti dia akan bertentangan. Dalam masa yang sama bermakna kalau kita buat enactment yang dilulus dalam
state government dan juga direstui oleh sultan, maka kuasa sultan ini negeri pun akan tercabut. Apa arti ada sultan macam tu? Kita nyanyi raja bertahta segala macam, tak ada apa maknanya. Boleh nyanyi lah. Sebab itu saya tengok masa menyanyi, dia tak ramai nak nyanyi, dia pakai sengam. Habis dah raja, tak ada dah. The third point yang saya nak beri ialah, dan saya baru tadi saya cuba nak tengok, ialah tentang the halal status, halal industri negara kita ni. Apakah akan terjejas atau tidak? Saya lagi saya bertanya dan rujuk. Sebab sebenarnya dia cepat, dia tengok. Sebab itu dia tak cakap dengan orang, dia cakap dengan komputer. Ya. That's right, dia kata. It is dangerous because dalam US trade report, every year, dia complain terhadap masalah the so-called Islamic law dalam Malaysia. Dia kata Islamic law di Malaysia ini terlalu restrictive dan dia jadi trade barrier. Dan saya tengok clause itu memang tiap-tiap tahun trade report of the US complain terhadap Malaysia. Dia kata Malaysia ni strict sangat. Dia nak kena segregate kalau daging. Dia kata cukuplah, kami tak kira yang halal dengan lah, kita buat satu kilang, lepas tu kita separate daging tu, lepas tu daging ni kita baca doa sikit, selesai. You just bless the meat. US denda yang macam tu. Kita kata no, Malaysia is the most strictest country as far as the halal certification is concerned. Dan itu kebanggaan kita. Orang refer kepada kita. Kita nak supaya ini jadi contoh. Tetapi this so-called free trade, free service, they will disentangle, they will dismantle semua. Sebab dia kata Malaysia ini terlalu tinggi standard Islamic law-nya, tafsirannya dan sebagainya. Itu terketuk ke memang ketuk sungguh? Betul. Alright, saya ada 2 minit lagi. Kalaulah demikian, saya tak dapat nak baca teks ni semua untuk pembahasan ini semuanya yang 3 poin ni. Tetapi saya balik kepada soalan saya yang sangat asas. Ya. Profesor Goodyear berulang-ulang kali disebut tentang kedaulatan yang bermaksud juga kemerdekaan. Saya fikir bila Tok Pa pergi round sudah berapa negeri dan mengadakan dialog dan sebagainya, banyak soalan-soalan dilontarkan, tapi setiap kali dia mengulang-ulang mengatakan semua telah dijawab. Saya harus akui bahawa saya tak dapat nak hadir dalam beberapa dialog itu. Tetapi kalaulah majlis yang dibuat oleh kerajaan itu menunjukkan semuanya positif, maka tidak salah untuk sidang ini juga terpaksa mendedahkan yang negatif. Jadi jangan menuduhkan, oh tak ada langsungkan TPPA ini yang positif. Saya mengatakan bahawa antara mudarat dengan manfaat kita bicarakan sekarang. Orang tidak nampak mudaratnya. Orang didedahkan tentang kononnya manfaatnya. Tetapi dalam rekod, dalam apa yang kita lihat, pengalaman negara yang lain, negara yang lebih advance daripada kita, baik New Zealand, baik Canada, negara barat yang ditadbir oleh Mat Saleh, Australia yang ditadbirkan oleh orang yang sangat refer pada US, mereka juga merasa sangat perit dengan yang dipanggil trade agreement yang sentiasa dimanipulasi oleh tidak lain dan tidak bukan United States of America. Jadi tuan-tuan dan puan, TPPA ini dalam konteks Kongres Rakyat yang saya diminta untuk mengetuai, bercakap dengan petani, bercakap dengan nelayan, bercakap dengan peniaga kecil, bercakap dengan suri rumah, bercakap dengan mahasiswa, saya mengatakan banyak perkara yang menyebabkan bahawa TPP itu mestilah direview dan sidang Parlimen 26-27 itu mesti menunjukkan kebertanggungjawabannya kepada rakyat secara jujur, dan kalaulah diadakan block vote
saya sangat-sangat mengharapkan ahli-ahli parlimen kita punya kecerdikan, punya kepandaian bahawa demi kemerdekaan, demi kedaulatan, we will reject TPP. Terima kasih.